Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Saiful sekali lagi. Anda sedang menyaksikan Lensa Sepak Bola Channel, di mana channel ini memaparkan aktiviti-aktiviti permotoran. Okay guys, selamat pagi semua. Kalau korang tengok, pagi ni pagi yang sangat indah. Dan hari ini adalah hari Sabtu bersamaan 14 hari bulan Mei 2016. Okay guys, hari ini kami akan ride ke Bukit Tinggi dan juga Lentang bersama rakan-rakan. Okay guys, apakah tajuk kita pada hari ini? So, ini adalah video motovlog saya yang kedua dan ianya bersi editing kerana microphone failure. So, saya terpaksa edit lah. Okay guys, kalau korang perasan, motor saya sekarang ni saya telah tembak colour rim kepada colour kuning. Kalau korang perasan, sebelum ni ada viewers bertanya kenapa tak tembak colour kuning. Memang asalnya saya nak tembak colour kuning dan inilah hasilnya. Okay guys, kau tengok end tu. Yang depan sana tu adalah kawan saya Azri yang menunggang motosikal Kawasaki Ninja 250cc 2012. Alhamdulillah, cuaca pada hari ini memang sangat-sangat cerah sebab semenjak kebelakangan ini hari asyik hujan je, tapi pagi ni alhamdulillah cerah, matahari naik dengan cerah sekali. Pagi yang sangat indah, alhamdulillah. Okay guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, hari ni saya nak bercerita sikit tentang motorcycle maintenance ataupun dalam bahasa Melayunya penyelenggaraan motosikal, sebab ada 2-3 viewers bertanya berkenaan dengan penyelenggaraan motosikal, terutama sekali 250cc. Sebab sebelum ni saya ada banyak guna, antaranya Ninja 270cc dan sekarang adalah Yamaha R25. So saya akan kupaskan penyelenggaraan motosikal ini. Okay guys, sebelum saya mulakan cerita mengenai penyelenggaraan motosikal, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada subscriber, kepada viewers yang telah subscribe channel saya, yang telah memberi banyak support dan juga memberi komen-komen yang membina. So saya nak ucapkan terima kasih kepada korang semua. Kepada yang baru sahaja mungkin play video ini, kalau korang rasa korang suka dengan video ini, korang boleh subscribe dan akan ada banyak video saya akan upload di masa akan datang. Alright, let's go through to the chapter mengenai penyelenggaraan. Okay guys, kita mulakan dengan servicing. Service apa yang saya boleh kaitkan di sini adalah sekiranya korang memiliki mana-mana sahaja jentera 250cc, apa yang saya boleh katakan adalah servicing adalah lebih kurang sahaja dari segi pricing dan juga kuantiti minyak hitam tersebut. Ok, saya akan bercerita servicing Yamaha R25 kerana saya sedang memiliki Yamaha R25 ini dan banyak bertanya berkenaan dengan Yamaha R25. Tapi saya akan kaitkan juga dengan maybe Ninja, sebab saya memiliki Ninja Kawasaki sebelum ini. Saya akan kuat comparison antara mengenai servicing dan juga penyelenggaraan lah. Kalau mengikut daripada manual book, jumlah minyak hitam yang perlu kita tukar adalah 2.1 liter apabila kita menukar oil filter sekali. So, sekiranya kita tidak menukar oil filter, jumlah yang diperlukan adalah 1.8 liter. Itu yang tertera dalam manual book lah. So, apa yang saya nak kongsikan di sini, kalau kita tukar oil filter 2.1 liter itu, so selebihnya adalah 0.1. So kalau mengikut pengalaman saya, 0.1 tidak akan memberi apa-apa efek kepada jentera.
So 2 liter is more than enough, ataupun 2 liter adalah lebih daripada cukup. Tetapi sekiranya motosikal anda adalah motosikal harian, di mana anda membawa motosikal tersebut melebihi daripada 100 km mungkin, dan mungkin lebih daripada 50 km, apa yang perlu saya sarankan adalah tidak salah untuk menambah kuantiti minyak hitam. So sekiranya di dalam manual book 2.1 korang boleh guna 2.1 dan korang boleh guna 2.2, sebab motor daily adalah lebih cenderung kepada kerosakan daripada motor weekend. Berkenaan dengan brand-brand minyak hitam, apa yang saya boleh kongsikan di sini, saya telah menggunakan banyak jenis brand minyak hitam semenjak saya pakai Ninja dahulu. Apa yang saya boleh katakan, minyak hitam yang bagus sebenarnya ada banyak brand, di antaranya adalah Sicolin, Motul, Bere, dan sekarang ni untuk first service Yamaha R25 ni saya menggunakan Yamaha Lube seperti yang disarankan oleh Yamaha. Apa yang saya boleh kongsikan, Yamaha Lube ni so far so good, cuma apabila ia melebihi daripada 3000 km, boleh rasa kekasaran sedikit. So mungkin maybe next time saya akan cuba kepada minyak hitam yang lain lah. So sekiranya korang ingin mencuba Yamaha Lube, tidak ada masalah, semi ataupun fully. Berkenaan dengan oil filter, sebenarnya oil filter ni semenjak saya memiliki Yamaha R25 ini, saya telah survey beberapa kedai. Apa yang saya pelik adalah terdapat banyak sangat harga, sehinggakan semahal RM68 untuk satu filter. Ia sangat-sangat tidak berbaloi kerana harga tersebut. So saya telah buat beberapa survey dan beberapa reki. Apa yang saya dapat adalah harga sebenar Ginen part Yamaha R25 oil filter, range harga sebenar dia original adalah dalam lingkungan RM38 hingga ke RM45, dalam range tu lah. So sekiranya lebih, itu adalah harga yang memang tidak munasabah. Okay, perkara basic penyelenggaraan yang perlu kita jaga ada 4, tayar, servicing, rantai dan juga brake pad. Untuk video kali ini saya hanya bercerita mengenai servicing sahaja. So saya akan bercerita selebihnya penyelenggaraan di video akan datang. So guys, sampai di sini saja video saya. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya korang suka video ini, boleh subscribe dan share kepada kawan-kawan. Terima kasih semua. Okay guys, bye. See you next video.